Kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kemudian dilanjutkan dengan penanaman mangrove rambai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa hari ini Pak Gubernur sudah meletakkan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Kedokteran UNM. Jadi kami berharap dengan pembangunan gedung ini, perkuliahan terutama di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi bisa lebih efektif. Karena sementara ini dua fakultas ini bergabung di satu gedung di Jalan Veteran di samping Rumah Sakit Ulin. Jadi kita berharap nanti kita bisa membagi apa itu mahasiswa bisa belajar di kampus di kaitannya juga. Targetnya berapa lama itu? Targetnya setahun selesai. Tapi dalam jangka panjang memang kita memerlukan beberapa fasilitas ya. Tapi untuk tahap pertama ini kami mengajukan bantuan sebesar 39,46 miliar. Dan disetujui oleh DPRD juga Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Dan kepada hadirin sekalian yang berbahagia, kita berikan aplaus, apresiasi yang meriah. Semoga pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Gigi untuk Tambung Berat, bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih.